Kota Tangerang Selatan, kota yang cerdas, modern, dan religius. Itulah moto yang dijadikan pilar dasar pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat mengembangkan sumber daya manusianya menjadi kota yang layak huni. Mengembangkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kota Tangerang Selatan adalah kota ke-8 di wilayah Provinsi Banten dan memiliki lokasi yang strategis karena berbatasan langsung dengan ibu kota DKI Jakarta dan Kota Tangerang di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kota Depok. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Dengan luas wilayah 164,86 km persegi, Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 kecamatan dan memiliki 54 kelurahan. Dengan luas wilayah sebesar itu, jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan mencapai sebanyak 1.696.308 jiwa. Sebagai kota yang cerdas, sampai tahun 2018, angka rata-rata setiap anak yang menempuh pendidikan formal di Kota Tangerang Selatan mencapai 12 tahun atau setara dengan tingkat SMA. Lalu, jumlah fasilitas pendidikan yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA atau SMK, dan universitas berjumlah 1.008 gedung yang tersebar di Kota Tangerang Selatan. Pada bidang kesehatan, total anggaran kesehatan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp449 miliar, bersumber dari APBD Kabupaten atau Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Di bidang infrastruktur, telah membangun dan melebarkan jalan sepanjang 405,664 km. Lalu, jumlah fasilitas peribadatan di Kota Tangerang Selatan berjumlah 1.912 gedung. Terdiri dari masjid, musola, gereja, vihara, pura, dan kelenteng. Dengan itu, ini dia jumlah pendapatan belanja daerah Kota Tangerang Selatan. Dengan moto menjadi kota modern, pemerintah Kota Tangerang Selatan telah membuat produk-produk layanan publik seperti aplikasi Tangsel Pay dan layanan panggilan darurat 112 agar masyarakat lebih aman dan sejahtera ke depannya. Potensi wisata yang dimiliki juga tidak kalah menariknya. Pusat perbelanjaan di Kota Tangerang Selatan menjadi wisata menarik bagi warga sekitar maupun warga daerah lain yang ingin berkunjung. Taman-taman yang asri dan unik juga menjadi daya tarik lain bagi masyarakat yang ingin berwisata di Kota Tangerang Selatan.